Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nama pekerjaan pembangunan sabu dam Sungai Kerasak Kabupaten Magelang. Lokasi berada di Kabupaten Magelang. Sumber dana APBN. Kemudian total anggaran adalah 29,995 atau hampir 30 miliar nih, 29 miliar lebih. Tahun anggaran 2023. Nah, proyeknya di depan sana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa Simba TV. Apa kabar panjenengan semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Di kesempatan kali ini, di tanggal 1 Desember 2023, Kota Yogyakarta atau wilayah Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebagian besar diguyur hujan lebat sedari pagi tadi. Nah, teman-teman semua, tidak jauh dari proyek tol Jogja-Bawen di exit tol Banyuljo ini ada sebuah proyek juga yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Sungai Serayu dan Opak. Itu pembangunan sebuah dam sabu. Tempatnya berada di Desa Pakunden, Kecamatan Luar Kabupaten Magelang. Dibangun untuk mengendalikan aliran air dan juga aliran lahar dingin berapi di Sungai Kerasak. Informasi yang kami peroleh bahwa pembangunan ini sudah selesai dan sudah juga digunakan untuk kepentingan warga masyarakat, karena selain pembangunan dam sabu di situ juga ada pembangunan area bermain. Jadi kalau sore hari informasinya di sana ramai sekali untuk kegiatan dari warga masyarakat sekitar untuk sekedar bersenang-senang atau momong bocah di area sekitar situ. Nah, kita akan melihat ke sana seperti apakah kondisi dari atau sebuah proyek dam sabu itu. Pembangunan sabu dam Pakunden ini merupakan pembangunan yang multipurpose sabu dam, yaitu sabu dam yang memiliki beberapa fungsi. Di antaranya berfungsi sebagai intake air irigasi yang bermanfaat untuk mengaliri Desa Pakunden dan juga Desa Meligo dengan areal sawah kurang lebih 150 hektar. Nah, selain itu juga manfaat utamanya untuk mengendalikan sedimen akibat banjir lahar dingin Merapi dengan tampungan 19.800 meter kubik. Aliran sungai yang dibuatkan sabu dam ini merupakan Sungai Kerasak yang berhulu ke Gunung Merapi, sewaktu-waktu bisa saja dialiri oleh lahar dingin Merapi. Jadi untuk antisipasi dibuatkan sabu dam. Nah, kita ini sudah hampir sampai di depan sana itu. Nah, adalah proyeknya. Di sini nampak ada sebuah logo Kementerian PUPR, sigap membangun negeri. Anggaran yang digunakan untuk membangun sabu dam ini berjumlah sebesar 30 miliar. Penampakannya seperti ini untuk sabu damnya, seperti terlihat di depan kita ini. Selain juga untuk pengendalian sedimen lahar dingin Merapi, ini juga difungsikan untuk jalan sebagai jalan penghubung antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Magelang di Kecamatan Luar Magelang, Jawa Tengah. Nah, baik pemirsa Simba TV, sekarang kita sudah berada di lokasi dam sabu. Tulisannya ini, sini tidak ada tulisannya, cuma ada tulisan ini, siap membangun negeri, logo PUPR. Ada tulisan sabu Pakunden, tapi belum ketemu, nanti kita cari di mana lokasi tulisannya. Nah, ini dam sabunya adalah ini, dibuatkan seperti ini, jadi semacam dam atau bendungan pengendali air. Di Yogyakarta sendiri banyak sekali dibangun atau dam-dam sabu seperti ini di aliran sungai yang menuju ke Merapi.
Jadi dam-dam Sabu ini dibangun untuk pengendali lahar Merapi, lahar dingin Merapi terutama. Karena sungai Kerasa ini juga merupakan sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Selain sebagai pengendali lahar dingin atau aliran pasir, juga difungsikan sebagai jembatan penyeberangan. Jembatan atau dam Sabu ini menjadi jembatan penyeberangan dari Kabupaten Sleman ke Kabupaten Magelang. Sikap membangun negeri PUPR. Cukup luas dan di sini juga sudah ditanami pohon-pohon, akan jadi taman juga nantinya. Di depan sana ada lokasi taman bermain juga. Kita nanti akan lihat ke sana. Lokasi taman bermainnya seperti apa. Kalau sore hari ramai di sini pengunjung untuk sekedar menikmati suasana di lokasi ini. Kita coba ke arah barat sana untuk melihat lokasi taman bermainnya atau wisatanya seperti apa. Jalannya cukup luas. Wah, ini. Ini dibangun lokasi untuk bersenang-senang menenangkan diri. Ada semacam saluran kecil irigasi yang dibuat. Oh, ini kalau tapiannya deras juga ya, lumayan deras ya. Cantik kan, kalau untuk bermain-main bagus. Dan ini dibuatkan semacam pendopo di sana juga. Jalur untuk bermain atau taman untuk bermain di Sabu Dam Pakunden luar Magelang. Posisinya airnya keruh karena sudah mulai hujan, jadi aliran sungai Kerasanya juga mulai keruh. Banyak juga para pedagang-pedagang membedakan dagangannya sore hari ini. Proyek pengendali. Oh, ada man, berarti ada pengelolanya ini. Area bermainnya di sini dibuatkan semacam taman untuk keceh. Masih cukup luas area terbukanya, ini bisa dikembangkan lagi. Kalau ke sana apa ini, jalan atau bendungan lagi ya? Oh, mungkin ada bendungan lagi ke sana ya. Ini masih ada pekerjaan. Oh, ini bendungannya. Di sini juga ada pekerjaan. Ada dam Sabu juga. Dam Sabu lama yang sini. Oh, ada dua aliran sungai. Depan kita ini juga. Yang dibuatkan taman
Oke, kita putar saja di sini. Selain pembuatan pengendali dari aliran pasir atau lahar dingin Merapi di Sungai Kerasa, di sini juga dibuatkan taman bermain untuk keluarga. Sama juga masih ada tahap finish pembangunan semacam pendopo. Dan ini taman bermainnya ini. Jadi ada aliran sungai kecil yang dimasukkan ke sini untuk area keceh. Tapi ini airnya keruh. Kalau sore banyak sekali ini pengunjung di sini melihat lihat lokasi. Baik pemirsa Simbol TV, sampai di sini dulu liputan kita kali ini pagi ini untuk melihat proyek pengendali lahar dingin Merapi di aliran Sungai Kerasa, Sabudam Pakunden di luar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Banyak salah kata selalu saya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali di liputan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kagungan dalam pesarean Lengkong, Kraton Ngadirepat Raden Ngirat Lengkong Kidul, area Salah Sumberjo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Urusan pengulon Kraton Ngayu Jakarta Timur. Makam Kraton. Area makam milik Kraton. Makamnya di dalam sana. Siapa yang dimakamkan di sini, tapi ini punya Kraton.